Matu biadab, gak puas kau fitnah saya. Kenapa sih tuan? Saya melakukan semua ini karena saya suka sama tuan. Pusing, saya pusing, Mei. Rumah tangga saya hancur. Saya stres, Mei. Gara-gara kamu, rumah tangga saya hancur. Saya bunuh kamu. Thomas Dirga. Apalagi, Indah? Apalagi? Aku lihat laki-laki sebejat kamu, Mas. Biadab kamu. Iya, aku biadab. Aku jahat. Aku celaka. Apa? Apa lagi enggak? Kenapa? Kamu takut? Aku begini itu karena keegoisan kamu, Nda. Karena kamu gak pernah dengerin kata aku. Cukup. Cukup, Mas. Aku udah gak kuat lagi dengan sikap kamu yang sekarang. Mulai hari ini, kita tunggu. Jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan, dah. Roro, maksudnya apa ini? Harry, jelaskan. Jadi, ini semua adalah ulah saya dan Jessica. Sayang, kamu harus bantu aku untuk rebut semua harta Kak Indah. Aku gak terima semua harta peninggalan papa jadi milikmu. Udah sayang, kamu tenang aja. Itu gampang banget. Sini. Lalu, Jessica menyuruhku untuk mencuri berkas kekayaanmu, Indah. Jadi, awal mula kehancuran rumah tangga kamu itu sebab ulah adikmu sendiri, Indah. Gak nyangka sama kamu, Dik. Jadi kehancuran rumah tangga kakak ini semua ulah kamu. Maafin aku, Kak. Aku gak sengaja. Hanya demi harta, kamu rela ngehancurin kebahagiaan kakak kamu sendiri, Jessica. Aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Pak polisi, silakan bawa dia, Pak. Penjarakan saja dia. Yang aku hadapi sekarang adalah ujian yang sangat berat. Dan sekarang akhirnya semua kebohongan telah terungkap. Dan aku salah telah menuduh Mas Dirga.